Tapi satu masa, satu ketika, Imam Syafi'i berdepan dengan suasana ingatannya mula susut. Prestasi pengajiannya mula mengudum ketika itu. Jadi rasa malas. Maka saat dan ketika itu, Imam Syafi'i pun pergi mengadu kepada gurunya yang bernama Imam Waqid. Sekarang ni kubur Imam Waqid masih ada di bumi Mesir. Masa saya belajar dulu, saya sempat beberapa ketika, beberapa kali pergi ziarah makam Imam Waqid. Dan di makam Imam Waqid ini ada satu syair. Ada satu syair yang diukir khusus dengan besi, diukir. Lalu ditampal di makam Imam Waqid. Sana dia makam imam-imam ni biasanya dibuat rumah khusus. Pasal dia tidak melibatkan tanah wakaf. Khusus itu. Pasal melibatkan imam-imam yang hebat. Lalu apa yang Imam Syafi'i mengadu? Imam Syafi'i kata, syakautu ila waqi'i su'a hifzi fa arshadani an tarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Ini dalam bentuk syair. Imam Syafi'i pergi mengadu kepada gurunya yang bernama Waqi'. Dan syair tersebut ada sampai ke hari ini. Sampai ke hari ini dijaga perkuburan tersebut. Kata Imam Syafi'i, aku pergi mengadu kepada guruku yang bernama Waqi' berkaitan dengan susutnya ingatanku. Susut ingatan Imam Syafi'i. Sebelumnya hebat, sekali dengar terus melekat, semangat nak belajar tu ada je. Tapi satu masa Imam Syafi'i mula susut ingatan. Lalu kata Imam Waqi' kata benda, fa arsyadani an tarkil ma'asi. Lalu Imam Waqid menasihatiku, tinggal olehmu akan maksiat, dia kata. Tinggal olehmu akan maksiat, tinggal olehmu akan perbuatan dosa dan maksiat itu, kata Imam Waqid. Pasal apa kena tinggal maksiat? Pasal apa kena tinggal dosa? Fa innal ilma nurun. Maka sesungguhnya ilmu itu ialah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu apa benda? Cahaya Allah. Cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asi. Dan cahaya Allah itu tidak akan menghidayahkan orang di dalam hatinya, di dalam jiwanya ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada makan minum daripada sumber yang haram, ada dosa-dosa maksiat yang dilakukan, maka mana mungkin hidayah Allah taala akan meresap masuk di dalam jiwa-jiwa yang ada di dalamnya. Perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan yang haram. Itu kedudukan. Macam mana ilmu nak masuk? Macam mana kelazatan amal ibadah nak dapat pada kita dalam keadaan hati kita penuh dengan maksiat? Benda-benda macam ni.